menindaklanjuti surat edaran daftar agen e-warung program bantuan pangan non-tunai yang dikeluarkan BRI Cabang Majalengka, pengurus APDESI Kabupaten Majalengka beserta seluruh kepala desa menyampaikan keberatan dan penolakan atas keputusan pihak BRI yang mengabaikan usulan pemerintah desa melalui camat dan dinas sosial. Mereka meminta program BPNT ditunda terlebih dahulu launching dan proses pencairan sebelum pihak BRI Cabang Majalengka mencabut keputusan penunjukan e-warung yang sebelumnya dan adanya kerjasama dengan pemerintahan desa ke depan. 10 perwakilan perangkat desa melakukan diskusi di ruang rapat BRI Cabang, sempat adu mulut mempertahankan argumennya masing-masing. Para kepala desa memutuskan, apabila pihak BRI Cabang tidak menerima tuntutan seluruh pemerintah desa dan forum BUMDES, akan memutuskan kerjasama dengan BRI yang berada di Majalengka dan beralih ke bank lain. Tuntutan saya dan rekan-rekan aparatur pemerintahan desa yang di bawah naungan APDESI membalikan tupoksi masing-masing dan kewenangan masing-masing. Bahwasanya kami adalah sebagai pengatur laku roda pemerintahan dan masyarakat. Kalau bank itu adalah pelayanan tentang pencairan program itu sendiri. Itu aja tuntutan kami. Jadi jangan sampai tumpang tindih melewati batas ketentuan yang ada. Itu aja, Bang. Terkait program ya, tadi itu betul si Abang tadi bilang. Terkait program jangan sampai jadi pengatur. Terkait program penyaluran BMT ini, BRI ini jangan sampai jadi pengatur tapi penyalur. Bupati dengan Sekda dan Kementerian Sosial belum bisa memastikan kalau untuk mengakomodir BUMDES yang belum ini sudah kami akan siapkan. Tergantung mereka kelengkapan datanya sampai berapa lama mereka melengkapi datanya. Tapi pihak sendiri sudah berupaya untuk melibatkan BUMDES yang hal ini. Sudah Pak, ini ada 112 BUMDES yang sudah menjadi agen pilih. Ada 112 sampai Mei ini. Sampai kemarin lah ya, ada 112 BUMDES yang sudah menjadi agen BRI dan siap menjadi agen e-warung untuk penyalur BPNT. Bukan nggak ada, 112. Kalau selain dari BUMDES, berapa sekarang yang sudah mulai? Sisanya, itu karena sebenarnya boleh Pak, sekitar berapa? 100? 300. Semuanya 383. Sama BRI ya, sama BRI. Agen BRI dan BUMDES itu 300. Sebenarnya kalau berdebat nggak rasa saya, sebenarnya intinya, kenapa kemarin mereka nggak kita proses, karena tidak melengkapi data. Amin, buka itu Pak, tetap. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi Tribrata TV. Salam Tribrata. Itu yang penyaluran PNT jangan melakukan sangkut paut kepada masyarakat desa.